Jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini saya akan menakar puradan dengan sendok, itu sendok teh, sendok makan, dan sendok plastik yang biasa buat cateringan itu. Ini sendoknya seperti ini, kita gunakan sendok makan yang umum, nggak begitu besar dan nggak begitu ceper, cembung itu. Pokoknya ini umum lah, biasa di rumah-rumah. Nah, ini sendok tehnya yang kecil ini, sendok plastik yang biasa buat cateringan itu. Ya, berapa gram sih di tiap sendoknya puradan itu? Ya, mari kita ukur bersama-sama. Ini puradannya, puradannya sudah kita buka, ya. Ya, seperti di petunjuk ini kan, untuk jagung dosis formulasi 5 gram per tanaman. Lah, 5 gram itu berapa sih? Ya, mau makan kayak gitu kan, kita bingung kalau tidak semua orang punya timbangan gitu. Jadi, tapi semua orang punya sendok. Ya, kita ukur bersama-sama. Ya, kita nolkan. Pertama kita ukur pakai sendok makan. Ini satu puradan sendok makan penuh. Ini 20 gram. Wah, ini berat, lebih berat daripada satu sendok makan NPK Mutiara. Jadi tanah puradan itu terbuat dari pasir yang dilapisi racun. Jadi pasir lebih berat daripada NPK Mutiara, itulah kurang lebih seperti itu. Ya, ternyata satu sendok makan itu 20 gram. Kita catat dulu 20 gram. Kita kembalikan. Lalu kita ukur satu sendok teh atau sendok kecil. Ini penuh 10 gram, setengahnya. Berarti belum kayak kemarin. Kemarin NPK Mutiara juga kalau sendok kecil itu setengahnya sendok besar. Ya, kita catat sendok kecil 10 gram. Ya, sendok kecil 10 gram. Kita kembalikan lagi. Lalu kita takar pakai sendok catering. Apa sendok bebek, apa sendok apa inilah namanya. Biasa kita jumpai di catering-catering-nya. Ya, segini. Cuma 14 gram. Ya, ternyata sepertinya itu muat banyak, tapi ternyata masih kalah jauh dengan sendok makan. Kita tulis 14. Ya. Jadi kalau sendok makan ini 20 gram puradan satu sendoknya, kalau sendok teh atau sendok kecil itu 10 gram untuk satu sendoknya puradan, sedangkan untuk satu sendok plastik yang biasa buat cateringan itu 14 gram. Jadi kalau apa kita butuh 5 gram untuk satu tanaman, berarti kurang lebih setengahnya sendok kecil. Ini sendok kecil. Ya, ini kalau butuh 5 gram kita gunakan sendok kecil, kita ambil setengahnya saja. Kalau butuh 40 gram kita tinggal ambil
2 sendok besar atau kurang lebih seperti itulah. Ya, mungkin sekian aja dulu pembahasan dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel saya.